Langsung bongkar-bongkar galian Ciangol 7 on, yaitu Ijo Garut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Permata Nusa Kambangan, channel yang memperlihatkan berbagai informasi terkait batu-batu yang ada di Indonesia. Dan saat ini saya sedang memperlihatkan kepada Anda salah satu video kiriman dari Kang Manap Gemstone, yaitu pembelahan batu hijau Garut dengan berat 7 on. Baik teman-teman, beginilah proses pembelahan batu dari Garut ya, hijau Garut. Batu ini jika nanti sudah dipoles, jika sudah jadi lodestone, harganya bervariatif teman-teman. Tentunya sangat terjangkau ya, jadi dari kisaran mungkin sekitar 300 sampai 500. Dengan harga kisaran itu pastinya disesuaikan dengan kualitas dan kejernihan, mungkin dari sisi seratnya, mungkin dari sisi kejernihan batu itu sendiri. Bagi Anda yang belum memiliki batu hijau Garut khususnya dari Ciangol, Anda boleh langsung kontak ke Kang Manap. Kang Manap sendiri merupakan asli dari Garut, tentunya batu-batuannya dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang bisa Anda komparasikan dengan batu-batuan yang sejenis ataupun sama. Tentunya dengan tertarik batu, nambah kasana, menambah wawasan, dan tentunya menambah koleksi Anda yang mengoleksi batu-batuan. Batu ini termasuk sangat luar biasa, hampir mirip dengan batu bacan secara visual. Secara visual mirip batu bacan, mungkin kalau secara lab beda namanya, karena saya tidak tahu. Jadi yang saya sampaikan secara visual, secara pandangan mata, secara kita melihat tentang warna daripada batu ini. Baik teman-teman, menurut Anda batu ini bagaimana kualitasnya, bagaimana seratnya, dan bagaimana warnanya? Tentunya Anda pun tertarik. Dan dari 7 on nanti akan kita lihat berapa sih jadinya bongkahan 7 on ketika kita rajang atau kita belah, akan jadi berapa bahan atau berapa potekan. Kalau kita perhatikan secara detail dari satu bongkahan itu, memang terkadang ada beberapa serat yang terlihat besar. Jadi kalau kita poles menjadi lodestone, mungkin saja itu terlihat garisnya. Jadi memang kalau untuk mencari yang benar-benar mulus, dalam artian mulus itu seratnya halus, itu tidak semua atau dari 7 on itu bisa menghasilkan batu lodestone yang mulus. Tentunya dari hal demikian menjadikan untuk nilai daripada satu lodestone itu belum tentu sama dengan yang lainnya. Dari hijaunya terlihat segar ya teman-teman, hijaunya memang sangat mantap. Jadi bukan bukan warna yang diet, memang ini benar-benar natural, benar-benar original, dan yang terpenting ini langsung dari sumbernya. Dan terima kasih Anda telah menonton tayangan ini, proses pembelahan dari bahan batu Garut Ciangol. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi untuk kita semua. Terima kasih Kang Manap untuk kredit videonya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Anda telah like, share, and subscribe channel ini.